Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Loviadi dari Sahara Pengusaha Anti Riba. Baik teman-teman, hari ini hari Kamis 19 Oktober. Saya masih berada di rumahnya top mentor saya, di rumah 1,5 miliar ya, milik Coach Algian Saputra, yang dimana beliau menjalankan bisnis syariah ini di komunitas Sahara. Masya Allah ya, dalam waktu 4 tahun beliau bisa membeli rumah 1,5 miliar ini teman-teman. Dan dahsyatnya, kemarin kita habis melaksanakan meeting ya bersama para mentor, yang dimana kita akan mengadakan program dahsyat ya di bulan November. Ya, program tersebut insya Allah untuk para reseller kita agar mereka bisa maksimal lagi dalam menjalankan bisnis syariah ini melalui online. Dan di sebelah saya ini ada salah satu pemateri juga, salah satu mentor dari Jakarta teman-teman, yang dimana beliau ini adalah mantan kurir JNE dulunya. Dan wasilah bisnis syariah ini di komunitas Sahara ini, beliau bisa membeli aset ya, kendaraan motor dan juga mobil cash teman-teman. Nah, di depan saya ini mobil case-nya beliau hasil menjalankan bisnis syariah ini. Dan saya akan berbincang-bincang oleh dengan beliau ya, dan akan memberikan testimoni gimana caranya beliau bisa membeli mobil case ini hasil menjalankan bisnis syariah. Oke, kita ketemu dulu orangnya, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada Kang Riansa ya. Siap. Kang Riansa asal dari mana, Kang? Asal dari Jakarta. Dari Jakarta ya? Iya. Di Klender ya? Betul. Betul ya. Nah, jadi Kang Riansa ini tinggal di Klender, Jakarta Timur ya, Kang ya? Jakarta Timur. Masya Allah. Ini adalah salah satu testimoni ya dari reseller di bisnis syariah ini, apalagi di komunitas Sahara Pengusaha Teriba. Oke, Coach, kalau boleh tahu nih, dulu sebelum jalanin bisnis syariah ini, latar belakangnya apa nih, Coach? Latar belakang banyak sih ya yang udah saya alamin. Pernah juga jadi karyawan di JECO. Karyawan JECO? Ya, sebagian bikin kopinya tuh barista. Oh, barista ya. Kemudian juga pernah di provider, provider XL. Kemudian yang terakhir kurir. Kurir ya, JNE. Ya, itu berarti total berapa lama kerja? Kerja udah belasan tahun. Belasan tahun ya. Cuman terakhir di JNE itu 5-6 tahun. 5-6 tahun ya, itu paling JNE. Lama saya kerja di situ. Paling lama ya. Nah, setelah itu alhamdulillah dapat informasi dari mana bisnis syariah ini, Coach? Waktu itu saya nyari peluang usaha melalui online ya. Online. Melalui YouTube. YouTube, masya Allah. Peluang usaha apa nih kira-kira yang bisa menambah penghasilan? Betul. Dan ketemulah bisnis syariah ini. Bisnis syariah ini ya. Yang membuat menarik Coach Riansyah nih di bisnis syariah ini apa nih, Coach? Yang membuat menarik tentunya karena segmen pasar produknya sangat luas, sangat dan luas. Juga hasilnya ketika kita serius menjalankan usaha ini, itu yang terpenting hari. Itu terpenting ya. Betul. Nah, berbicara produk nih, Coach, emang produk apa aja nih, Coach, yang ada di bisnis syariah ini, Coach? Banyak produknya. Banyak ya. Jadi bukan hanya sekedar produk, tapi kebutuhan. Kebutuhan. Ada produk untuk pertanian. Masya Allah. Itu untuk solusi para petani di daerah sana berupa pupuk. Kemudian juga ada kesehatan, ada kecantikan juga. Kemudian skincare. Juga aditif bahan bakar untuk kendaraan. Kemudian untuk vitamin ternak juga ada. Ada juga. Dan yang terbaru ada parfum dan juga vape. Vape. Ya, oh iya. Untuk siap. Para ahli hisap. Ahli hisap ya. Agar bisa beralih ya dari rokok konvensional ke rokok elektrik. Betul, ya. Betul, karena asapnya itu sangat mengganggu. Mengganggu. Kalau rokok konvensional ya. Betul. Tapi kalau vape uapnya kan itu wangi. Betul banget. Gitu. Wangi ya. Nah, jadi segmen produknya ini sangat luas banget ya, Coach ya. Betul. Jadi sangat memudahkan kita juga untuk menjalankan bisnis syariah ini. Kalau boleh tahu nih, Coach Riansa, udah berapa lama jalanin bisnis syariah ini dan juga sudah bisa beli apa nih hasil dari bisnis ini? Selama jalankan usaha ini kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Dari margin profit saya udah bisa kebeli 2 motor sama 2 satu motor, mobil. Satu mobil yo. Iya. Masya Allah, mobilnya tadi teman-temannya yang saya tunjukin tadi itu. Itu dalam waktu jangka berapa lama, Coach? Kemarin satu setengah tahun. Ya, udah bisa beli itu semua ya. Kalau kerja mohon maaf nih, kira-kira bisa nggak bisa beli mobil kayak gitu? Bisa, cuman perlu DP. Perlu DP. Perlu pikirin cicilan kurang lebih 5 tahun. Gitu. Makanya itu saya nggak pernah kepikiran waktu itu ya. Betul. Waktu masih jadi kerja ya, karyawan. Kebisit aja nggak, karena ya saya gaji yang saya dapat hanya cukup untuk keperluan dan kebutuhan. Betul. Untuk kemudian belum, bukan nggak ada tapi belum. Karena belum ketemu jalannya. Dan ketemu jalannya
diusahain ya, masya Allah. Bukan berarti kerja itu kurang baik, kerja itu bagus gitu, bagus. Ya, tapi kalau misalnya kita untuk meraih impian kita gitu ya, untuk lebih, tentu kita butuh istilahnya usaha lain teman-teman ya, butuh peluang usaha. Dan insya Allah rekomendasi banget nih ya Kos ya, peluang, siap, usaha syariah ini ya. Betul. Nah teman-teman, insya Allah kalau misalnya teman-teman tertarik dengan bisnis syariah ini dan juga bergabung di komunitas kita Sahara Pesantren Riba, silakan teman-teman bisa DM saya ataupun cek bio, ada link saya, bisa klik linknya. Oke, terima kasih Kos, semangat terus nih meraih ke Big Ambassador ya berarti ya, Haji Rokes ya, masya Allah. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.